Assalamualaikum dulur, kita ada kaget nih, kulkas nih. Ini lagi dibantu sama rekan saya nih, Bapak Bukan. Isi-isinya dulu ini. Ini kalau masalah ini merek Toshiba dulu. Oke lah, kalau berburu gitu. Nanti ini nih, jadi atas dingin tapi bawahnya justru panas. Kemungkinan di jalur berbasisnya bermasalah ya, di jalur kiter, jalur pernah hancur bunga ya seru. Disimak sampai kertas jalur ini, nanti kita kurang kita jenis kita nanti. Cuma sampai kertas jalur bersaing dan segmen lagi dalam lanjut kita bisa ini ya dulu untuk tas dari ruang tengah itu diangkat ke depan dulu ya. Nanti ini kita bongkar terus kita mandiin pakai air selang ya, dua waktu sudah diselapin siapin sama Mas Bro. Yuk lanjut pembongkaran ya dulu. Ini kita siap, kita siram ini ya dulu. Ini ada blok siram gini loh ya, ini pakai steam keju dibikin tebal aja dong. Nah, di meja. Nah, ini kayak gini alurnya. Jadi ini nggak bisa dicopot ini covernya karena lengket batu es dulu. Biarin batu esnya rata dulu ya, lur. Ya, sudah dibongkar kayak gini dulu. Ternyata ini nggak ngeplok dulu. Coba kita amanin dulu, terus kita cek ya itu profusnya di metalnya seperti apa, dan sama fan juga ya dulu, nanti kita listrikkan langsung apakah pun ini macet atau ya dulu. Iya dulu, ini di metal sudah kita copot. Ini kalau di dalam ada pernik-pernik air gini udah nggak usah ragu ya, ini sudah rusak. Ini ciri yang paling kelihatan secara fisik ya, itu di dalamnya ada titik-titik air, itu sudah rusak. Sama ini juga ada brushnya dulu. Nah ini jerawannya tuh walaupun juga kita lap kayak gini, jadi dia titik air di dalamnya jerawan ini rusak. Kita pulihkan sepasang, tapi kita cek juga untuk heaternya ya lo, heater pemanasnya apakah bekerja ya lo, kita melalui pengukuran ataupun kasih listrik langsung ya. Jadi lo, ini jalur dari setrum jaringan fuse panas melalui ke heater lo, heater pemanas ini kabelnya kayak gini dulu, copot dulu, kita angkat sekalian meternya dulu, sekalian bagus kita cek ada pembika pembika nanti lain dulu. Nah dulu nih meternya, meter kemana sudah kita angkat kayak gini dulu, sudah hancur ke bos. Bawa aja contohnya ke tokonya. Lihat dulu. Terus kita fius. Kita bersihkan di sini dulu nih. Saya raba-raba di belakang sini kok ada genangan air ya. Genangan air ini kok sepertinya apa ya, banyak sampahnya loh di sini. Di bawah sini nih tuh, nanti bersihkan ya bro. Ini bikin merampok nih bro. Lanjut dulu, kita jadikan alatnya, kita pasangkan lagi. Oke ya dulu, ini pot sudah kita beliin dulu yang bekasnya, ini yang barunya. Ini heaternya, ini pakai 10 pin ya dulu. Ini produk di metal. Oke baik dulu, ini fuse panasnya kita dimana
Pemasangan alat-alat kulkas tadi sudah selesai. Nih sekarang nih lagi pembersihan ini, pembersihan rak-raknya gitu, sambil nunggu goncangan-goncangan dari kulkas biar gak keburu, biar bisa ini ya Lur ya, biar normal lagi ya goncang-goncangan. Kita tunggu sebentar biar hantung dulu kompresornya sambil ngopi dulu ya. Jangan lupa, jadi kesimpulannya tadi tuh karena ada mampet dulu di pembuangan atas, jadi heater ke rendam meledak lagi ya dulu. Begitu terus biusnya sama di metalnya sudah ada titik air rusak di bagian ini. Bentar kita terus kita biar hantung yang dulu. Sekarang kita curahkan dulu, kita coba dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ini empat sudah terbentuk dulu kusir kompresor ya Lur. Ini bagian belakang dulu, kita lihat bagian atas dulu. Iya, oke ini kurang kenceng ya belnya. Nah, kayak gitu ya. Terus ini pengen agak masih lalu. Terus kita buka bagian dalam. Ini mungkin dingin dulu, tapi kayaknya pengen coba. Oh iya, ini kan hidup dulu. Ini kan hidup kalau tertutup ya Lur ya. Kalau kita buka mati. Nah, ini kan hidup dulu ya. Nah ini switchnya saya cari-cari di sini dulu ya. Ini hidup dulu ya. Sudah kita harus ini lho, mantap ini untuk jalan itu kita pasti semua itu maksimum bagi paro aja ya. Oke, coba ditutup kita lihat hawa, hawa apa bagian ini di bawah ini. Oke, I'm going to go to the next one.